warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Tipe Fajr by Iwan. Dan video lanjutan dari alarm sistem laser ya, atau security, atau laser security system, dimana pada video sebelumnya sudah kita berikan cara setting alat ini ya. Sudah kita berikan, tinggal Anda cek di link bawah video kami. Nah, ini di video ini kita akan memberikan satu simulasi langsung dengan rumah Anda ya. Contohnya ini rumah Anda yang mewah megah itu ya. Nah, ini kemudian juga cara untuk memantulkannya. Jadi Anda cukup memantulkan laser itu ya ke cermin untuk mengelilingi rumah ini atau mengelilingi objek yang Anda ingin amankan. Kemudian nanti akan diterima oleh receiver ini dan nanti ada buzzer di sini. Ya. Jadi selain cermin ini, Anda juga bisa pantulkan lagi sesuka hati ya, kemana saja di bagian rumah Anda ini sesuai dengan yang Anda inginkan. Namun itu tergantung dengan kekuatan lasernya. Jadi kita ada berbagai macam laser yang untuk pintu saja sekitar 2 meter, 1,5 meter, 20 meter, atau 10 meter sampai dengan 50 meter. Nah itu tergantung dengan kekuatan dari laser ini. Ya, ada juga yang menanyakan untuk PIR ya, sensor gerak. Jadi sensor gerak itu memang bagus juga, namun sebaiknya dispesifikasikan di ruangan tertentu yang sudah dikunci. Jadi khawatirnya karena dia itu motion gerak, maka dia akan mendeteksi semua yang bergerak di di area ini gitu. Nah takutnya, jadi takutnya kalau Anda dipasang di luar, takutnya kucing atau apa namanya, kecoa atau segala macam yang bergerak akan mengaktifkan alarm tersebut. Nah, jangan sampai Anda mengira satu saat itu beneran maling masuk, Anda mengiranya nanti kucing atau kecoa gitu. Nah, ternyata kebobolan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi untuk laser ini memang dia lebih selektif untuk memilih target. Jadi usahakan nanti Anda memasangnya di daerah pagar, setinggi pagar atau setinggi manusia dewasa lah, yang menurut Anda memang berbahaya begitu. Jadi ini lebih selektif. Nah. Selain itu pula Anda bisa menempatkan ya ini di lokasi tertentu yang tersembunyi. Jadi Anda harus memastikan ini tersembunyi, jadi Anda cukup memantulkan saja ke cermin-cermin yang ada atau langsung direct, misalnya dari sini ke sini langsung. Jadi dia satu garis di sini. Jika Anda di sini rumah, jadi Anda hanya di depannya saja, itu juga bisa. Jadi Anda bisa direkayasa sendirilah untuk penggunaannya. Yang jelas ini pada saat si laser tadi terpotong, maka si buzzer ini akan berbunyi. Nah, buzzer ini pun nanti bisa Anda atau bisa kita variasikan lagi dengan buzzer atau speaker yang lebih keras, atau bisa juga mengaktifkan lain, misalnya mengaktifkan CCTV. Jadi CCTV yang Anda nanti aktifkan itu hanya aktif pada saat ada satu maling yang masuk. Nah, dia akan menyalakan misalnya CCTV. Jadi memori CCTV Anda itu nanti bisa lebih hemat begitu, atau bisa berbagai fungsi, tapi itu akan ada tambahan seperti relay dan lain-lain sebagainya. Jadi Anda bisa putuskan mana saja yang menurut Anda cocok, apakah itu berupa laser seperti ini atau dengan yang motion, sesuai dengan target atau tujuan Anda. Jadi kalau untuk motion memang sebaiknya di dalam ruangan kamar atau di ruang tamu yang memang sudah Anda yakinkan itu dikunci. Jadi hanya orang yang masuk saja yang bisa di situ. Nanti kita juga sediakan. Sementara ini kita ada beberapa laser yang bisa Anda pilih. Silakan cek di link berikut atau cek di etalase toko kami. Jadi yang ini
merupakan satu simulasi bagi Anda yang berminat bisa untuk cek di toko kami, toko Fajar atau Buy Me One. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Silakan cek kembali sistem kerja dari laser ini di video kami berikutnya ya. Maaf, di video kami sebelumnya. Bagaimana cara setting untuk alarm ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.